Oke, halo, assalamualaikum bosku semuanya, bersama saya bosku Edmin. Selamat pagi bosku ucapkan, bersama saya lagi. Oke, nah kali ini bosku Edmin akan upload lagi satu video tentang BDIG ya, dimana ada satu kawan, oke, dia datang kepada saya, kemudian dia bentangkan dan close up tentang BDIG ini dengan saya, kemudian saya pun ingin mencoba. Oke, bos, begini sajalah bos, oke, siapa-siapa yang tidak mau duit, betulkah kan? Oke, so dekat situ saya membuat pilihan dan saya mencoba 10 US dollar saja bersamaan dengan duit kita 45 ya bosku ya. Oke, so dekat sini macam manakah sistemnya berlaku? Oke, izinkan bosku admin untuk sign in dulu. Oke, so dekat sini bosku admin akan post dulu videonya. Oke, bos, kita sudah masuk ke dalam sistem BDIG ini dalam dashboard ya. Nah, so dekat sini bosku admin telah membuat top up sebanyak 10 US dollar ya, bersamaan dengan 45 duit Malaysia. Oke, so dekat sini sistem dia sangat simple dan mudah lah untuk difahami. Oke, dan best untuk dia punya akad yaitu ini yang bosku admin kaji lah, oke, tentang FCC Financial Coin. Oke, dimana Financial Coin ini adalah salah satu mata uang digital. Oke, macam Bitcoin, oke, Dogecoin dan macam-macam lagi. Oke, tentang ini mata uang digital. Oke, so dekat sini kita boleh lihatlah Financial Coin bosku admin ada 10. Oke, manakala untuk Financial Coin Saving masih kosong, sebab kejap lagi bosku admin akan pindahkan 10 ini ke bawah sini. Oke, nah setiap kali kita pindah dia ke bawah sini, ia akan dikalikan dengan 2. Oke, so ia akan menjadi 20 US dollar. Oke, 20 US dollar. Oke, so setiap 24 jam, oke, limpas saja 24 jam, maka ia akan kembalikan kita sebanyak 1%. Oke, 1%. So dekat sini nanti ia akan menjadi esok lah ya bosku ya. Esok dia akan menjadi 10 sen ataupun 1 ringgit ya. Oke. Oh, salah. Oke, ah, ngamlah 10 sennya bosku ya. Oke, so kita langsung kita coba saja ya bosku ya. Maklumlah bosku admin ini pun lemah matematik juga, tapi kalau dalam sistem 4D kau jangan main kan. Oke, so kita coba saja 10 US dollar ya bosku ya. Oke, so dekat sini kita tinggal klik, yang mana nih ya bosku ya. Oke, kita tinggal klik yang ini saja ataupun yang ini. Oke, bosku admin pun sudah blur lupa. Oke, mungkin yang ini. Oh, tidak. Oke, betul lah yang ini ya bosku ya. Oke, Financial Coin, kemudian kita klik top up. Oke, kita tekan top up. Ini first time ya bosku ya, first time bosku admin buat video tentang BDIG ya. Tadi adalah saya punya kawan tuh datang pergi kedai dan maklumkan kepada saya, bosku, dia cakap jumlah join Allah 45 saja bosku, tidak salah pun coba. So saya pun macam ai, so saya coba sajalah ya bosku ya. Oke, so ini 10, kita akan masukkan dekat sini 10 juga ya. Oke, so nah, so dia akan jadi inilah Financial Coin Saving akan menjadi 2 kali ganda. Oke, so dekat sini bosku admin tinggal masukkan password dia dulu ya. Sekejap ya bosku ya, saya post dulu videonya. Oke, kita sudah masukkan passwordnya. Oke, next kita tinggal klik submit saja ya bosku ya. 1 2 3, apa akan jadi? Then you have successful top up amount. Oke, so dia telah menjadi kosong. Ya, dia menjadi kosong dan balance saya menjadi 20. Apakah betul? Jika betul, kita tunggu keputusan esok. Nah, oke.
atau dekat sini kita akan mendapat hasil sebanyak 1%. Oke, 1%. Oke, jom kita calculate dulu. Maklumlah bos Whitman ini lemah matematik. Oke, kita calculate dulu. 20 kali 1% bagi dengan 100, so kita akan dapat 20 sen. Oke, kita akan mendapat 20 sen. Oke, tidak salah coba kan bosku ya. Oke, so kepada sesiapa yang berminat untuk mencoba, so dekat sini bosku admin tidak galakkan juga. Oke, sebab ini macam ada yang cakap money game, ada yang cakap digital, uang digital. Oke, itu terpulang kepada bosku semuanya. Kita hanya mencoba saja, tidak salah. Saya mencoba 10 US dollar saja. Oke, 10 US dollar saja minima itu yang bosku admin gunakan. Oke, so sampai di sini saja, semoga video ini dapatlah membantu sedikit sebanyak. Oke, mungkin ada di kalangan bosku semuanya yang tahu tentang BDIG ini. Oke, so dekat sini bosku ucapkan hello semua seni BDIG. Okay, hello. Oke, okay, so sampai di sini saya, sekian, assalamualaikum bosku semuanya.